Yes, hello, assalamualaikum penonton CCTV. Sekarang ini kita dalam zaman 70-an. Hey, Frank Sinetron. Yes, dan I, John, tayar kereta. Dan make sure penonton-penonton CCTV, hashtag CCTV Ria dan juga... Jangan lupa tengok video-video yang menarik kami di laman Twitter. Membuang masa lagi. Kita nak panggil artis popular tahun 70-an. Dipersilakan. Tak tahu lah. Aku ni 70-an ke dah macam Arab jual shisha pun. Yes. Alright. Okay. Ini dia artis popular 70-an kita. Kita ucapkan terima kasih Aida Jebat. Betul. Menanya ke apa yang menarik untuk bulan Ogos ni? Kita tak lagi nak masuk ke satu fasa di mana bulan kemerdekaan kita ada SEA Games juga. Yes. Bukan SEA Kuala Lumpur 2017. Dan kita ada penyanyi dia. Inilah dia Aida Jebat. Dengan cintanya akan menyanyikan lagu baru. Lagu tema untuk ataupun lagu-lagu semangat untuk SEA Games. Betul. Cinta sikit, adik. Cinta sikit. Okey, sebenarnya undur saya yang selepas ni. Yes. Sekarang ni lah. Yes. Ditujukan dan didedikasikan orang susah-susah. Yes. Untuk para atlet. So, dia punya direction dia tu ialah spirit lah. Spirit lah. Spirit of the coin lah. Bukan. Tapi adik kan, nak tanyalah. Apa lagi? Tajuk lagu. Kita macam ada kontroversi lah sikit. Ceritalah sikit. I love kontroversi. Mungkin ada orang kat luar sana salah faham mata apa, mata hati ke. Mata dia macam ni. Ada ke bengkak belah kiri, belah kanan yang cerita. Dia nak yang belah mana. Aku buat report polis. Eh, you jangan. Campak dekat you. So, guna tu sebenarnya memang saja untuk hype up ke ataupun memang nak sikit-sikit tempias-tempias gosip ke macam mana? Dia sebenarnya kalau kalau adik selalunya kita akan fikir. Kalau apa? Sebenarnya kalau adik ni adik suka benda yang lebih kreatif, macam dia kena fikir kenapa tajuk lagu pencuri hati, kenapa lah nakal-nakal, kenapa nakal je, kenapa tiga kali saya nak lebih nakal. Okay, kenapa mata? Kalau orang tanya kenapa tajuk you mata, macam ada unsur-unsur yang tak sepatutnya. Okay, bagi saya macam ni, awak kena fikir out of the box. Kenapa mata? Kenapa saya bagi lagu ni dekat atlet? Sebabnya awak perlukan kutipan mata untuk menang. Point. Itu ialah markah. Tapi kita tak nak mata. Okey, awak kita nak pengamas. Macam mana dapat pengamas? Tak nak mata. Kenalah dapat kutipan mata yang tinggi. Itu cerita dia. Okey, itu. Alright, feedback sekarang dapat. Siapa fikir menunggu? Welcome back dalam CCTV bersama Frankie. Apa tadi nama? Frank Sinetron. Aku dah lupa. Frank Sinetron dengan siapa? John Tayar Kereta. Okey, kita dalam cabaran Sentap. Okay, Frank, what shall we do? Alright, sekarang kita akan bagi kepada tiga tim. Kita akan battle dance lah. Okay, sedangkan kita ada geng-geng budak-budak joget. So, kita akan lawan menari. Alright. Okay. Zerin, kau dulu bukan mawam ni. You better shout out your mom, ah. Okay. No controversy. Please, no controversy. Music, please!
Aladdin kan. Tak ada. Okey, selepas ini Brutal CCTV kita akan saksikan lagu terbaru Aiden Jebat yang berjudul Mata. Okey, untuk Sukan Si, so apa kata-kata semangat untuk player-player kita punya atlet-atlet ni yang nak bersaing tak lama lagi? Kepada semua para atlet, orang cakap kena... kena apa, Abang? Kena tumbuk. Selamat mengharukan nama negara kita. Yes. Jangan risau, jangan pressure. Sebab dia kalau pressure ni, benda yang paling suka lah. Yes. Kalau pressure, dengar lagu. Mata. Sekejap. Ini yang best nak tanya. Okay. Nanti opening SEA Games, Aida Jebat akan buat persembahan ke? Okey, ada satu lagi yang korang tak tahu. Apa dia? Namanya lagu, tahu tak lagu Gemuruh Suara? Gemuruh Suara. Faizal Tahir. Bukan. Bukan itu. Gemuruh Jiwa. Gemuruh Suara. English song. Gemuruh Suara tu pun saya nyanyikan. Actually, itu pun untuk SEA Games. Tapi Gemuruh Suara tu digunakan untuk para peminat nyanyikan untuk atlet. Lagu tu dinyanyikan oleh Aida Jebat, Elizabeth Tan dan juga Raja Syahiran. Wow. Tahu tak aku punya lagu semangat apa? Apa dia? Terbentang indah Banjaran gagah. Kita ada SEA Games juga. Yes, Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Dan kita ada penyanyi dia. Inilah dia, Aida Jebat. Dengan ceritanya akan menyanyikan lagu baru. Lagu tema untuk ataupun lagu-lagu semangat untuk SEA Games. Cerita sikit, adik. Cerita sikit. Okey, sebenarnya undur saya yang selepas ni. Sekarang ni lah. Ditujukan dan didedikasikan orang susah-susah untuk para atlet. So, dia punya direction dia tu ialah spirit lah. Spirit lah. Spirit of the coin. Tapi adik kan, nak tanyalah. Apa lagi? Tajuk lagu. Kita macam ada kontroversi lah sikit. Cerita lah sikit. I love kontroversi. Mungkin ada orang kat luar sana salah faham mata apa. Mata dia macam ni. Ada ke bengkak belah kiri? Belah kanan dia cerita. Dia penat yang belah mana. Aku buat report polis. Eh, you jangan campak dekat you. So, guna tu sebenarnya memang saja untuk hype up ke? Ataupun memang nak sikit-sikit tempias-tempias gosip ke? Macam mana? Dia sebenarnya kalau... kalau... Frank Sinatron dengan siapa? John Tayaketa. John Tayaketa. Okey, kita dalam cabaran Sentap. Okay, Frank, what shall we do? Alright, sekarang kita akan bagi kepada tiga tim. Kita akan battle dance lah. Okay, sedangkan kita ada geng-geng budak-budak joget. So, kita akan lawan menari. Alright. Okay. Zerin, kau dulu bukan mawam ni. you better shout out your mom, ah. Okay. No controversy. Please, no controversy. Music, please! Come on!
adik selalunya kita akan cakap. Kalau apa? Sebenarnya kalau adik ni adik suka benda yang lebih kreatif macam ni kena fikir kenapa tajuk lagu pencuri hati, kenapa lah nakal-nakal, kenapa nakal je, kenapa tiga kali saya nak lebih nakal. Okay, kenapa mata, kalau orang tanya kenapa tajuk ini mata, macam ada unsur-unsur yang tak sepatutnya lah, kan? Okey, bagi saya macam ni, awak kena fikir out of the box. Kenapa mata? Kenapa saya bagi lagu ni dekat atlet? Sebabnya awak perlukan kutipan mata untuk menang. Oh, point. Itu ialah markah. Tapi kita tak nak mata. Okey, awak apa? Kita nak pengamas. Macam mana dapat pengamas? Tak nak mata. Kenalah dapat kutipan mata yang tinggi. Itu cerita dia. Okey, itu. Alright, feedback sekarang dah. Siapa fikir menunggu? Siapa fikir menunggu? Minta maaf, ya? Siapa fikir menunggu? Welcome back dalam CCTV bersama Frankie. Apa tadi nama? Frank Sinatron. Aku dah lupa. Yes, hello. Assalamualaikum, penonton CCTV. Sekarang ini kita dalam zaman 70-an. Hey, Frank Sinatron. Yes, dan I, John Tayar Kata. Dan make sure peruntuk-peruntuk CCTV, hashtag CCTV Ria. Dan juga, jangan lupa tengok video-video yang menarik kami di laman Twitter. Membuang masa lagi. Kita nak panggil artis popular tahun 70-an. Dipersilakan, Aida Jebat. Pun tak tahu aku ni 70-an ke dah macam Arab jual shisha. Yes. Alright, okay. Ini dia artis popular 70-an kita. Kita ucapkan terima kasih Aida Jebat. Betul. Menanya ke apa yang menarik untuk bulan Ogos ni? Kita tak lagi nak masuk ke satu fasa di mana bulan kemarin